Halo, selamat pagi. Nah, hari ini saya akan membahas lagi tentang lampu pada Jupiter Saturn. Nah, ada pertanyaan mengapa lampu saya kok redup? Kenapa lampu saya kok cepat putus? Kenapa lampu Jupiter Saturn itu kadang cuma nyala sini, mati di sini? Kadang menyala sini, mati sini. Sudah diganti ini malah mati lagi nih. Kenapa? Karena kondisi pemakaian di Indonesia itu kan kalau pada siang hari kita harus nyalakan lampu. Makanya yang membuat putus si lampu ini sebenarnya karena pada saat kita nyalakan pada siang hari si lampu juga ikut panas. Makanya si lampu ini tidak mampu untuk menahan panasnya, makanya ini dia hitam. Kalian bisa lihat di lampunya ini ada hitam di ujungnya. Nah, ini tinggal tunggu putus saja ini. Nah, karena saya kadang nyalain juga siang hari biar nggak ditilang. Ini saya pakai merek Osram yang paling terang ini. Nah, ini sebelah sini sudah hitam juga. Nah, kemudian bisa lihat ini saking panasnya. Makanya saya sengaja pasang saklar biar saya bisa matikan saat sudah melewati polisi. Jadi lampu nggak terlalu panas ketika menyalakan di siang hari. Nah, jika kalian ingin lampunya tahan, kalian hanya bisa nyalakan di malam hari karena udara mulai dingin. Jadi angin antara dinginnya udara sama si lampu ini seimbang. Si angin bisa mendinginkan si lampu ini. Jadi jika panas dari luar, panas juga dari dalam, ya udah. Si lampunya tunggu-tunggu akan putus. Kemudian kenapa kadang lampu hanya menyala satu, menyala sebelah, ya itu karena si panas itu dipaksa untuk nyalain siang hari tuh. Makanya paling baik pasang saklar. Dan juga memang di Jupiter Saturn sekarang itu lampunya sudah terang karena piproknya agak besar. Dan makanya saking panasnya kalau dinyalain siang hari lampunya bisa sampai putus dan hitam. Makanya paling bagus pakai saklar. Oke. Kayaknya dalam waktu dekat ini saya akan ganti lampu lagi karena ini sudah tidak terang. Nah, kenapa tidak terang? Karena si lampu sudah hitam. Jadi sinarnya menghalangi untuk mantul ke reflektor ini. Oke, terima kasih.